Hello my guys, sobat wisata kuliner, sobat foodies Ogi Channel 091. Oke, kali ini saya akan membahas wisata kuliner di kota Semarang. Tapi yang bakal saya makan ini makanan bukan khas Semarang, tapi makanan khas Blora, yaitu soto ayam kampung 59 atau 59 khas Blora yang terletak di Jatidiri, di Gor Jatidiri, Kota Semarang, Jawa Tengah. Oke, untuk aksesnya sendiri kalau dari sana itu jalan Jatingaleh, jalan tol apa flyover itu, flyover Jatingaleh yang dari sana pintu masuk ke arah Gor Jatidiri lah, itu Gor Jatidiri kelihatan. Kalau dari sana itu dari Akpol ya, dari jalan Akpol ke mesnya PSIS, nah itu lewatnya sana. Oke, ini coba kita masuk dalam. Ini bapaknya lagi makan juga nih. Ini area area dapurnya. Ini mas siapa kan namanya mas? Mas Ahmad. Mas Ahmad. Mas siapa mas? Alek. Mas Alek. Ini para kru-kru apa namanya? Soto ayam kampung khas Blora ya. Mas siapa yang pakai peci? Solidin. Oh, Solidin. Oke, okay, Mas Solidin. Paru, Mas. Jadi ya Solidin. Jadi cukup lumayan rame ya. Antusias dari para penggemar soto ayam khas Blora ini. Mas, ini bukanya jam berapa, Mas? Jam 7. 7 pagi ya, Mas. Tutupnya? Oh berarti kalau habisnya cepat ya jam berapapun, tapi kalau sesuai standar jualan sampai jam 2, jam 2 siang ya mas, jadi jam 7 pagi ya mas. Oke, terus harga per porsinya berapa mas? Yang mangkok kecil 10.000. Mangkok kecil kayak gini ya mas? Ini 10.000. Ini mangkok kecil 10.000. Terus kalau mangkok besar mas? Besar 12 terpaut 2.000 ya mas. Oh mangkok besar segini ya mas. Ada telurnya. Ini kuahnya ya. Ini HP-nya tak ceburin enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Jangan. Enggak bisa buat ke vlog nanti. Enggak bisa buat konten ya. Berarti harganya yang mangkok kecil 10.000, yang besar 12.000, terpaut 2.000 ya mas. Oke, terus es teh berapa mas? Es teh 3.000. Es jeruk? Es jeruk 4.000. Es jeruk 4.000, terpaut 1.000. Cukup murmer, murah meriah, merakyat pemirsa. Oke, ini ada apa namanya? Tempe kriuk ya, Mbak? Iya. Betul ya, tempe kriuk. Ini lagi ya, ini lagi proses pembuatan. Mbak siapa madep kamera, Mbak? Mbak siapa? Uli. Uli. Kok koyo apa? Ku ya, Mbak, boneka sing ning mobil-mobil iki lho, Mbak, sing ular iki lho, Mbak. Uli ya, koyo boneka aku ya, Mbak. Oke, lah ini tempe kriuk berapa? 1.500. 1.500 tempe kriuk 1.500. Jadi cukup murmer, murah meriah merakyat. Banyak. Mas. Aneka sate berapa, Mas? 4.000. Satunya. Jadi semua sate entah itu sate puyuh, sate ayam, sate apa 4.000-an ya. Oke, aneka sate 4.000 ya, cukup murmer ya, murah meriah, terjangkau merakyat. Ini para pelanggan soto ayam kampung khas Blora, buka dari jam 7 pagi, tutup sampai jam 2 siang. Oke mas, tanpa berlama-lama saya pesan satu yang mangkok besar ya mas. Oke. Tolong disiapkan ya mas. Mbak boneka ular. Mas bro, pesan es jeruk satu ya mas.
Nama Mas siapa ini, Mas? Madu kamera toh? Mas. Mas. Mas siapa, Mas? Namanya siapa? Hah? Siapa? Mas Viko. Mas. Mas Viki. Viki. Niti Negoro apa Viki Prasetyo? Madu. Es jeruk ya, Mas. Satu, Mas. 3.500. Oke, lah ini sotonya sudah hadir di depan mata pemirsa. Nah, ini es jeruknya ini. Wah, ini es jeruknya juga sudah ready. Ternyata kayak di makanan cepat saji ya. Pesen langsung ya, satset pesen langsung nang arep motoi, guys. Lagi langsung cemepai. Nyenengke ya, mangan yang gini ya, guys. Walang goreng ini, Cok. Iya, goreng. Oke, malah bakule celalekan kayak tawani walang guling bareng. Ya Allah, ya Allah. Mas, ini minum sirup. Dedengkot-dedengkot. Dedengkot-dedengkotnya ayam soto ayam Kampung Khas Blora ya, 59 ya. 59. Oke. Guys, kita coba mencicipi ya. Seperti apa rasanya soto ayam kampung 59 atau 59 Khas Blora ini. Kayaknya belum afdol kalau sudah sampai sini belum pesan dan belum mencicipi. Oke. Okay. Monggo, Mas. Hati-hati, Mas. Oke, pemirsa. Ini saya pesan yang soto mangkok besar. Ini yang soto mangkok besar ya, biasa. Coba kita isi biji. Panas es jeruk gua. Oke. Enak, bumbunya gurih-gurih nyoy. Pas di lidah, pas di mulut. Enggak terlalu asin. Intinya top marko top, murmer, murah meriah merakyat. Ini nggak betul kalau udah apa pesan harus kita habiskan karena sumpah enak. Untuk yang di area Semarang boleh langsung ke Gor Jatidiri ya di daerah Jatingaleh untuk mencicipi wisata kuliner soto ayam Blora 59 Jatidiri. Cip top, enak guys. Besar itu gue. Besar sih. Nah, oleh deh, nah. Lahap deh. Ada telur ayam juga. Oh, suiran ayam sama daun onclang. Mantap juga dan raga. Bengkel lapar Semarang. Mantap, manis. Sobat kuliner, sobat budi, sobat channel 091 saya referensikan soto kampung, soto ayam kampung Blora ya, Khas 59 di stadion Jatidiri. Sumpah, ini telur puyuh patang ewu guys. Mantap. Enak mas. Enak pakai banget. Tapi soto ini. Paham makanya. Jangan lupa subscribe. Panas, jeruk, start. Hmm.
Mas, mantap mas, mantap mas, mbak. Mantap. Ajan. Aku wong Jawa, guys. Jadi ana kuwae mu badhe nek dimangan. Tak kokope ya to. Kokop iki basa Jawa. Artine disruput seperti ini, guys. Mantap. Ajan. Krik-kriknyoy. Masa enggak ini mengecewakan. Ajan, guys. Lho guys. Entek guys, lho. Oh, yeah. Masih rasa sah-sah bakule. Sok kabeh ning weteng ya to. Istimewa. Oke. Pemirsa, sobat Budis, sobat kuliner Ogi Channel 091. Mangkok sudah tak tersisa ya, tinggal mangkoknya aja. Nah, ini. Jadi benar-benar saya tidak bohong ya. Bengkel lapar, bengkel perut ya di sini di soto ayam As Blora 59 di area Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Langsung saja untuk sobat foodie, sobat kuliner merapat ke sini karena tidak menguras kantong ya, cukup murah, meriah, merakyat. Pokoknya top marko top. Oke. Ini es jeruknya sudah disiapkan juga. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja untuk sobat foodie dan sobat kuliner untuk merapat ke soto ayam Kampung Khas Blora 59. Oke. Yang sudah subscribe, terima kasih untuk pemirsa. Yang belum subscribe, dimohon kebesaran hatinya untuk segera subscribe. Jangan lupa di like juga dan di share. Oke, okay. Terima kasih. Oh, ini bakulnya juga subscribe mau ngucapin. Itu warungnya. Warungnya. YouTube. Oh ya. Oke. Okay. Oke, okay, pemirsa, sekian penelusuran wisata kuliner, wisata sobat Budis. Oke, Channel 091, saya tutup, saya akhiri penelusuran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.